sampai hukum syarak, boleh berjanji terhadap isteri saya di hadapan juru nikah dan saksi dengan katanya bahawa saya akan memelihara isteri saya mengikut hukum syarak. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesuka hati sebelum memaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Saya berlapang taklid dengan katanya sekiranya saya tidak dapat bercerukan dengan isteri saya atau saya menyakiti akan dia sebagai menyakiti yang melampau atau saya tidak dapat bercerukan dengannya sebelum isteri orang ramai lebih daripada 4 bulan, maka mengadu dia kepada ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam wilayah yang berkenaan serta berdatangan dua orang saksi di atas dakwaannya dan diisbatkan pengaduannya, maka tertalak ia satu talak. Dan jika saya rujuk akan dia yang tertalak dengan taklid ini atau dengan talak yang lain dengan keadaan redanya, maka tertalak ia satu talak pun. Okey, salah terlambat, selamat sekali.